ya pada zoom ini ya zoom, ya zoom. Depan apa niki Pak? Depan Pak. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi ya, masih bersama saya di channel Yoto Sutro. Dan untuk di video ini kita masih berada di Yogyakarta. Dan sebelum masuk kita beli tiket di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini penampakannya di depan loket. Mau kemana sayangku? Masker mulu. Masker. Ini penampakan dari pada yang mengarah ke alun-alun teman-teman ya. Nah, seperti ini begitu mewahnya di Keraton Yogyakarta ini. Seperti ini teman-teman penampakannya. Ntar kita coba masuk lagi untuk melihat kereta raja-raja Yogyakarta. Dan pengunjung dari mancanegara juga sudah mulai berdatangan, dan setiap pengunjung ada apa ya yang mengawal atau menjelaskan dari detail isi di halaman atau di area kereta raja-raja Keraton Yogyakarta ini teman-teman ya. Nah, sudah mulai rame, ini baru dibuka. Dan inilah kereta yang super megah, super wow. Ini masih bisa digunakan sih. Sekarang makamnya Makassar. Dibuang sama Belanda di Makassar. Ini adalah penampakan dari kereta Pangeran Diponegoro. Mantap teman-teman. Seorang raja yang meninggalkan istananya untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Keren, keren. Kusirnya. Masa yang menonton jalan kaki. Paket ini tapi jalan dalamnya ada raja. Itu sama itu bolong yang terbelakang. Kita lanjut. Iya, saya cerita satu jalan sebentar ibu ya. Ini bangunan keraton ini namanya Bangsa. Iya, langsung. Ini raja berbicara. Ini yang ceritanya tadi. Dan ini penampakan di belakang atau di belakang kereta teman-teman ya. Super mega atau super wow. Mantap teman-teman. Keren, 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 keren.
kalian semua kalau bisa berkunjung di sini tuh merasa terpukau dan takjub dengan keretanya super megah atau super mewah. Ini masih bisa difungsikan teman-teman ya, menurut informasi. Mantap. Oke teman-teman, untuk di video ini saya rasa cukup teman-teman ya. Kita sudah membawa atau menikmati suasana di halaman dari Keraton Yogyakarta bersama keluarga. Dan mudah-mudahan kalian juga menikmatinya teman-teman ya. Yang belum bisa kesini, mudah-mudahan bisa kesini dan menikmati keindahan dari Keraton Yogyakarta. Oke teman-teman, untuk di video ini saya rasa cukup. Kita sambung di lain waktu atau sampai jumpa di video saya yang akan datang. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Yogyakarta, kota istimewa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.